Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di depan kita kali ini adalah Yamaha NMAX terbaru ya. Yamaha NMAX terbaru tipe Neo. Nah, ini dia tampilan terbaru 2024 yang baru saja dirilis oleh Yamaha. Cara tampilan berubah total ya. Berubah total, kali ini jauh lebih sporty ya. Kemudian garis-garisnya juga lebih tegas jika dibandingkan dengan NMAX yang lawas ya. Untuk kaki-kaki masih sama, yakni 110/80 depan, kemudian 130/70 untuk belakangnya. Nah, untuk ring velgnya ukuran 13 inch, lampu utama dual proyektor ya. Kemudian di kanan kirinya posisi seinnya naik ke atas ya sekarang. Jadi di sebelahnya lampu utama. Kemudian ini bagian dashboardnya, stang dengan cover ya, ciri khas dari Max Yamaha biar lebih terlihat lebih gagah ya. Kemudian speedometernya full digital ya, tapi untuk Neo masih belum TFT ya, tapi sudah digital ya. Oke, untuk kunci kontak masih biasa, pakai kunci kontak biasa konvensional. Kemudian ada kompartemen di sebelah kanannya, ini untuk naruh barang-barang kecil. Nah, seperti ini ya, untuk plastiknya solid banget. Build quality-nya bagus untuk motor-motor Yamaha ya. Kemudian kompartemen sebelah kirinya ada colokan chargernya. Oke, ini bagian dashboard depan ya. Pembuka jok dan pembuka tutup tangki berada jadi satu ya di kunci kontaknya sebelah bawahnya ini. Nah, ini kalau mau buka tangki sama joknya di sini tinggal tekan aja ya. Nah, seperti ini. Warna hitamnya glossy teman-teman ya. Warna hitamnya glossy atau mengkilap. Windshield-nya atau visor depan kalau kita perhatikan lebih tinggi ya dibandingkan versi sebelumnya. Jadi kesan aura motor petualang penjelajah ini buat touring-touring lebih nyaman tentunya ya, untuk menahan gempuran angin dari depan. Nah, ini bagian belakangnya. Rem belakang sudah pakai cakram, kemudian suspensi double pakai tabung juga. Lebih sipit sekarang ya untuk stop lampnya. Kemudian posisi lampu sein juga pindah ke bagian bawahnya sedikit. Nah, ini jadi makin sipit, makin sangar ya. Stop lamp sama sein sudah LED teman-teman, sudah LED semua, full LED. Kemudian bagian spakbor belakangnya, kemudian ada lampu plat nomornya. Nah, ini bagian belakangnya. Oke, sekilas malah mirip generasi pertama ya, NMAX generasi pertama dulu. Cuma ini lebih sangar aja ya tampilannya. Kemudian cover CVT-nya sama ya untuk NMAX sebelumnya. Jadi untuk tipe Neo ini secara mesin dan CVT masih sama dengan generasi sebelumnya ya, karena belum dibekali turbo. Kemudian kita lihat bagasinya. Nah, bagasinya 25 liter. Kemudian sekarang bagasinya pakai per ya. Jadi ketika dibuka ini enggak balik nutup langsung ya. Jadi ada yang nahan. Nah, ini letak baterainya atau aki berada di depan bagasi. Kapasitasnya 25 liter. Lumayan ya, sudah sangat besar. Bisa muat banyak barang ya. Helm bisa muat. Tangki bensin berada di tengah, kapasitas 7,1 liter. Jadi untuk bagasinya, bawah joknya ini bisa dimaksimalkan untuk bagasi. Nah, ini dia NMAX terbaru tipe Neo teman-teman. Harganya 34 jutaan ya. Hampir 35 kalau di daerah Malang sini, daerah Jawa Timur.